قال الله تعالى قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام ويخرجهم من الظلمات إلى النور بإذنه ويهديهم إلى صراط مستقيم. الله سبحانه وتعالى berfirman, sesungguhnya telah datang kepada kamu daripada Allah nurun, cahaya, yakni Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wa kitabun mubin, dan sebuah kitab yang menjelaskan segala sesuatu daripada urusan agama ini. Yahdi bihillahu man ittaba'a ridwanahu subulas salam. Allah memberi petunjuk dengannya, yakni dengan Al-Quran, subulas salam, jalan-jalan kebahagiaan, jalan-jalan kebaikan dan penyelesaian dari segala masalah, dari segala masalah manusia, yakni dengan Al-Quran. Wa yukhrijuhum min adh-dhulumati ila an-nuri bi'izni, dan Allah mengeluarkan mereka daripada kegelapan-kegelapan, yakni syirik, kekufuran dan bid'ah, ila nur, kepada cahaya, yakni Islam dan iman. Biizni, dengan izinnya. Wa yahdihim ila siratin mustaqim, dan Allah memberi hidayah kepada mereka kepada jalan yang lurus, yakni Islam. Suratul Maidah ayat 15 hingga 16 dalam juzuk yang ke-6. Itulah firman Allah Subhanahu wa taala, di mana Allah Subhanahu wa taala menyatakan bahawa Allah Subhanahu wa taala memberikan hidayah kepada manusia dengan kitabnya. Hanya dengan kitabullah seorang itu selamat dari segala kesesatan syirik dan bid'ah. Yahdi bihillahu man ittaba'a ridwanahu subulas salam. Allah memberi hidayah dengannya, yakni dengan Al-Quran, dengan kitab, bagi sesiapa yang mengikuti keredaannya. Bagi sesiapa yang mengikuti keredaannya. Apa dia keredaannya? Apakah dia keredaan Allah Subhanahu wa taala? Islam, kan? Islam, yakni Al-Quran dan hadis. Dalam Al-Quran Allah sebut dah, kan? Allah kata apa? وَرَضِيْتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا, dan aku telah redha bagi kamu Islam itu sebagai agama, sebagai cara hidup, cara ibadah. Macam mana kita nak tahu Allah redha kepada kita atau tidak? Kita ikut Islam. Islam tu bukan rekaan manusia, bukan ibadah-ibadah rekaan, tetapi adalah semata-mata Al-Quran dan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang tidak boleh lagi ditokok-tokok, tambah dan dikurangkan. Jadi dengan mengikuti Al-Quran sahajalah manusia akan selamat dari segala fitnah. Tauhid dalam Al-Quran, ibadah dalam Al-Quran, akhlak dalam Al-Quran, semua berita-berita ghaib yang diberitakan oleh Allah Azza wa Jal dalam Al-Quran. Wahirsin, dan bersemangat bersungguh-sungguh, kan? Cintakan akhirat, cintakan ilmu Al-Quran dan hadis. Tinggal segala urusan dunia, kan? Ini nak belajar ilmu, kita berkira lagi dengan dunia. Tak jadi, ya? Wajtihadin, dan bersungguh-sungguh, kan? Wabulghatin, dan mempunyai kewangan yang cukup. Wasuhbati ustazin, dan berguru dengan ustaz yang alim rabbani. Watuli zaman, dan panjang masanya. Macam mana dia mau, tok guru kami 7 tahun je, senang 8 tahun je duduk sana. Lepas tu tok, anak murid tambahlah, tok guru kami, kata dia, 20 tahun di Mekah, kata dia. Betul ya tuan? Betul, 20 tahun di Mekah. Takkan muka ulama lagi, takkan salah lagi, kata dia. Orang kampung pun, orang awam pun percaya lagi, betul ya. Kan? Sebenarnya dia tipu, ya. Macam mana dia boleh 20 tahun di Mekah tu? Menyorok belakang gunung.
Bila belajar, nyogok belakang gunung. Sebab apa nyogok belakang gunung? Tidak ada visa, tidak ada visa. Masuk haram je. Seduduk je. Macam mana boleh 20 tahun di Mekah? Macam mana boleh 20 tahun di Mekah? Jadi tukang kebun. Tukang gaji. Ha, itu dia tuan. Tukang gaji je. Pergi KL, orang KL atau Arab. Cakap Arab berabuk-abuk sikit. Cahayalah kampung. Bawa Fardidatul Faraid. Kan? Kulukili, anda tengok. Kulukili dia bawa kitab Fardidatul Faraid yang dia belajar kat pondok dulu. Atau hikam sikit. Ha, itulah modal dia. Tak ada kitab baru. Kitab yang dia belajar sekolah rendah dulu lah. Bayar dia pergi Arab Saudi, bawa kitab Arab. Kata-kata ngajar, tak kisah. Kan? Tapi kitab itu juga. Kitab Fardidatul Faraid. Kan? Kalau tinggi sikit, Jawharah. Orang tak ajar Jawharah ni. Jawharah ni telah diterjemahkan ke dalam, diringkaskan ke dalam Risalatul Tauhid dan Aqidatul Najin dalam Jawi dia. Telah dirumikan. Dan di dalamnya banyak kebatilan. Merepek-repek. Jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam nyatakan tadi qaqita'il lailil muzlim. Seumpama potongan-potongan malam yang sangat gelap. Jadi manusia ketika itu merabu-rabu. Mana satu lah betul ini kan. Ana tuan-tuan, masa anda belajar master dengan ijazah syariah, anda tengok tokoh-tokoh salafi ni apa benda lah tokoh salafi ni. Tak apa-apa kan. Dalam muka tak handsome. Ha, macam-macam lah kita kata. Apa benda lah demo ni kecoh-kecoh kan. Benda khilaf cerita dia. Cerita lah tentang negara Islam ke jihad ke kan. Sebenarnya kita yang jahil. Kita belajar syariah je, benda lain banyak tak tahu lagi. Isbalah kan, macam-macam kita cerita. Jadi Huzaifah telah menyatakan bahawa untuk mengetahui sama ada kita telah terjatuh ke dalam fitnah ialah dengan melihat pada diri kita sama ada kita dapat membezakan di antara ma'ruf dan munkar. Ma'ruf ni luaslah. Yang ni antara syirik dan tauhid, tauhid dan syirik, sunnah dan bid'ah, ma'ruf dan munkar, haram dan halal kan. Haram dan halal, ini sensitif lah ni, haram dan halal ni kan. Anda baca betul-betul, nak kena ngajar, nak kena ngajar perbankan, baca betul-betul je lah kan. Buka semua fatwa yang ada dalam dunia je lah. Buka. Kan, musyarakah mutanaqisah apa dia ni, perbankan. Apa ni, murabahah apa dia. Baik misal mana ajil apa dia, baik tawaruk yang ada dalam bank ada, macam-macam. Dan ia tidak terlepas daripada unsur-unsur syubhat. Dia tidak mengikuti sepenuhnya fatwa yang difatwakan oleh Majma' Fiqh Islami. Majlis fatwa sedunia lah. Majma' Fiqh Islami, majlis fatwa sedunia. Majlis fatwa Saudi. Saudi ni ada majlis fatwa dia dan ada majlis kibarul ulama. Kalau kita boleh baca Arab, kita rujuk kepada fatwa-fatwa ni. Lebih meyakinkan. Lebih tegas kan. Puas hati kalau kita baca, puas hati. Jangan kita rujuk pada fatwa Al-Azhar. Fatwa Al-Azhar ni anda rasa macam semua halal. Semua halal. Ay, tak boleh jadi tu kan. Semua boleh je. Ha, ini masalah. Kan? Hati-hati yang fatwa Al-Azhar. Yusbihu ar-rajulu mu'minan. Pada waktu pagi manusia beriman. Wa yumsi kafiran, dan pada waktu petang ia kafir. Pada waktu petang ia beriman, pada waktu pagi dia kafir. Kata Nabi apa dia? Ya bi'u dinahu bi'aradhim minad dunya. Kerana dia menjual agamanya kerana kepentingan dunia. Kepentingan dunia ni duitlah. Tapi Syekh Muhammad Salih Al Utsaimin mengatakan bukan duit sahaja. Termasuklah jawatan, perempuan, pengaruh, kan? Kekuasaan. Semua itu menyebabkan manusia menjadi kafir, kan? Untuk mengekalkan jawatan dia, dia akan keluarkan fatwa-fatwa yang betul-betul batil, kan? Arak halal, pelacuran halal, macam-macam lah. Cakap-cakap yang amat amat dahsyat, kan? Amat dahsyat. Segala syariat Islam dan segala sunnah ni dia
dia seolah-olah bangkang kan. Ini sangat dahsyat lah kan. Sangat dahsyat. Itu belum ajaran-ajaran sesat dalam dalam fahaman Jahmiyah, Mu'tazilah dan dan tarikat-tarikat lagi kan. Dalam hadis ni Nabi sallallahu alaihi wasallam diriwayatkan berkata illa man ahyaahu Allahu bil ilmi, kecuali orang-orang yang dihidupkan oleh Allah, Allah Taala dengan dengan ilmu. Dengan ilmu sahaja kita boleh mengetahui kita berada di atas kebenaran atau di dalam telah terjatuh ke dalam kesesatan. Kesesatan ni ada dua, fitnatus syubhat, kekeliruan dalam akidah. Ubatnya adalah ilmu, ilmu yang sahih daripada Al-Quran dan hadis. Yakni tafsir Al-Quran. Kalau kita tafsir itu biarlah tafsir yang tafsir salaf, tafsir salafi. Tafsir Al-Baghawi contohnya, tafsir As-Sa'di, tafsir At-Tabari, Ibn Kathir kan. Ha, ini kita kena kena rujuk. Jangan kita rujuk tafsir yang huru-hara. Tafsir Fakhrur Razi contohnya. Tafsir Fakhrur Razi atau tafsir Zamakhsyari, tafsir An-Nasafi. Tafsir An-Nasafi ni silibus kepada sekolah sekolah Arab dini diniyah ni sebelum ni. Sekarang ni anda tak tahu silibus dia apa. Akidah pun akidah An-Nasafi. Akidah Maturidiyah. Sekolah-sekolah agama ni akidah dia akidah Maturidiyah. Bukan tulen Ahlussunnah wal Jamaah. Lepas tu kalau kita cakap dalam dalam majlis-majlis sunnah, dia akan pelik. Eh. Kan. Dia akan pelik sebab dia belajar lain. Tafsir Fakhrur Razi itu dirujuk kepada tafsir apa dia? Zamakhsyari Mu'tazilah. Imam Zamakhsyari dia tulis nama dia apa dia? Jarullah Umar Al-Mu'tazili. Dia tulis dalam kitab dia Jarullah Umar Al-Mu'tazili. Dia tulis nama dia. Dia tulis dia bangga dengan Mu'tazilah dia. Itu tuan-tuan. Sebab tu tak, sebab itulah Al-Fakhrur Razi ketika muda dia dia kata Ibn Khuzaimah dia kata kitab Tauhid itu sebenarnya kitab syirik kata dia. Fakhrur Razi. Kitab syirik, kitab musyabihah, mujassimah pada dia. Sedangkan Ibn Khuzaimah tokoh besar Syafi'iyah. Dan kita tahu Fakhrur Razi ni ta'asub kepada Syafi'iyah macam As-Subki juga. Dia karang satu kitab Usul Fiqh. Usul Fiqh tu diambil daripada mana? Daripada Mu'tamad fi Usul Fiqh karangan Abu Al-Husain Al-Mu'tazili. Dia karang lagi satu kitab Aqidah Usuluddin. Kalau tak silap anda Arba'in fi Usuluddin nama kitab dia. Al-Arba'in fi Usuluddin atau Al-Arba'un fi Usuluddin. Banyaklah kitab akidah yang lain. Dirujuk kepada apa? Fakhrur Razi rujuk kepada apa? Rujuk kepada Usuluddin Abul Husain Al-Mu'tazili. Kita ingat Fakhrur Razi ni Ahlussunnah lah. Tapi bahaya tuan. Bagi orang yang kaji akan tahulah. Bagi orang yang belajar akan tahu benda ni. Pecah rahsia ni. Cuma yang selamat ya Fakhrur Razi ketika akhir hayat dia, dia dia buat satu kitab Al-Matalibul Aliyah. Membersihkan balik dia punya dia punya akidah dia. Kitab putih dia lah. Itu dia. Jadi walaupun hadis ni di sanad dalam sanad dia ada kedhaifan tetapi diperkuatkan oleh ayat Al-Quran dan hadis-hadis yang yang seterusnya. Rawi Al-Hafiz An-Nasa'i, Al-Imam An-Nasa'i ada empat bini dia tuan. Dan dia berperang je Allah Taala, Imam Nasa'i. Hebat dia ni. Ya? Imam Nasa'i ni salah seorang daripada imam yang enam. Dan dikatakan Imam Nasa'i ni adalah salaf yang terakhir. Salaf yang terakhir. Anak murid dia Ibn Khuzaimah. Ibn Khuzaimah anak murid dia Ibn Hibban. Ibn Khuzaimah tu dah masuk khalaf lah. Ibn Hibban tu dah masuk khalaf lah. Dan hatta Ibn Hibban banyak mentakwil.
Yang last kali daripada salaf yang dikatakan ialah An-Nasa'i. Qala Nasr ibn Asim sami'tuhu yaqul. Berkata Nasr ibn Asim, Nasr ibn Asim ni seorang alim dan ada fahaman khawarij dalam pemikirannya. Dan dia berperang dengan Allah Ta'ala, kuat beribadah dan ada sedikit fahaman khawarij. Dan seorang ahli hadis dan seorang faqih pada zaman dia. Dia tinggal di mana? Samarkand ke Azerbaijan ke, tapi akhirnya dia mendapat sunnah, fahaman akidah al-sunnah di Kufah. Apabila dia pulang ke Kufah, dia kata dalam satu majlis, aku melihat satu kelompok di Kufah ramai orang berkeliling kepada satu orang lelaki, berseri-seri muka seorang lelaki ni. Dia kata, siapa lelaki ni? Inilah sahabat Rasulullah Huzaifah ibn al-Yaman radhiyallahu anhu. Lalu dia pun duduk dalam majlis tu, dia kata, sami'tuhu yaqul. Saya mendengar Huzaifah radhiyallahu ta'ala anhu berkata, kana an-nas yas'aluna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 'anil khair wa as'aluhu 'anil syarr. Semua orang bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang ibadah-ibadah, amal-amal salih, macam mana nak masuk syurga, macam mana nak masuk syurga. Tapi aku bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang keburukan. Ini makna dia, kita kena bertanya tentang keburukan juga, bukan tahu kebaikan saja tapi kena tahu tentang keburukan. Ajaran-ajaran sesat ni kena tahu, wajib tahu. Yang kita kata tak payah belajar ajaran sesat ni, kan, kita belajar akidah al-sunnah je, dia punya lawan dia tak payah. Kena tahu Jahmiyah apa dia, Mu'tazilah apa dia, Khawarij apa dia. Silap-silap kita khawarij, pentingkan ibadah aja, tapi akidah kita ada menyeleweng. Seorang sahabat, tuan-tuan, tabligh, dia selalu ulang-ulang ayat dia, tuan-tuan pun tahulah. Makhluk tak ada kuasa. Semua masuk sikit pun tak ada kuasa. Hanya Allah yang ada kuasa. Dia kata, daripada kecil sampai ke besar, itu dia ulang-ulang dalam bayan dia. Anak kata, ni muslimin, orang Islam kat Syam tu, dekat Syria tu, siapa bunuh? Orang Islam di Syria tu siapa bunuh? Manusia kan? Syiah lah, Syiah orang kapir semua lah. Kuasa siapa tu? Dia tak boleh jawab. Kita rasa apa yang kita bayangkan betul ni. Sebab kita ada janggut tebal, panjang kan, 24 jam sebab jubah. Semayang awal waktu, kalah kita. Menang kita, tuan-tuan, kalah kita. Semayang awal waktu, kita lambat juga kadang. Betul, tuan-tuan. Tapi itu bukan ukuran. Dalam Islam itu bukan ukuran. Tapi itu salah satu fadilan atau fadl, kelebihan tu. Itu bukan ukuran. Mi'yar, bukan mi'yar. Kuat ibadah atau sedikit ibadah, itu bukan ukuran kebenaran. Belajar pondok atau tak belajar pondok, itu bukan ukuran kebenaran. Nah, tengok contohan. Jadi cakap dia dah menyalahi sunnah, menyeleweng daripada sunnah. Makhluk semua tak ada kuasa, hanya Allah ada kuasa. Ini menyeleweng. Makhluk ada kuasa yang diberikan oleh Allah Ta'ala kepada mereka. Dan kuasa itu adalah amanah daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kalau kita tak ada kuasa langsung, makan tak larat kan? Tak ada kuasa langsung. Ha, tengok. Ungkapan yang disebut tu macam best. Tapi batil. Kan? Cara Rasulullah SAW, betul kan, tuan? Cara Rasulullah. Orang yang tak ikut cara dia semua tu bukan sunnah, betul kan, tuan? Ini ujub ni, tak boleh ni. Siapa buat dakwah tak ikut cara tabligh, tak betul. Ini tak boleh ni tu. Sebab dalam negara Arab tu ramai ulama-ulama yang hebat-hebat, tuan. Sekali dia pergi berdakwah
5-6 tahun, 10 tahun di Afrika, 70 ribu masuk Islam. Bukan melalui tabligh. Jadi tak semestinya tabligh lah orang ni. Tapi dia pada dia kalau tak pergi IPB tak betul. Wajib pergi IPB walaupun dia tak kata wajib. Tapi daripada cara rema tu kita tahu dia wajibkan benda tu. Ini kaedah je kata dia. Tu yang tadi. Nampak tak bid'ah macam tu? Kalau entah nak pergi, pergilah kan. Orang lain tak pergi sebab mungkin tak ada duit atau dia tak mampu ke apa, demam ke. Kan ada bosi ke apa ke kan, tak tahu. Tapi dia tak, dia wajib sama dia tu. Nampak tak bid'ah di situ? Benda yang tidak ada dalam Quran dan Sunnah dia wajibkan. Ha, tengok nampak. Tapi dia tak sedar itu bid'ah. Sebab apa dia tak sedar? Dia banyak ibadah. Orang banyak ibadah ni ujub. Mana dia sedar kesalahan dia lagi? Macam khawarij. Jadi ada penyakit khawarij dalam tabligh. Minta maaf cakap. Ada unsur khawarij. Bukan dia khawarij. Tapi unsur-unsur tu ada. Berpaling daripada majlis ilmu kan. Ustaz salafi tak betul. Majlis-majlis akidah salaf tak suka. Kan. Ada yang tak suka. Umumnya mereka tak suka. Umumnya. Secara umumnya. Adalah salafi-salafi yang ikut tabligh pun ada. Tapi umumnya mereka tak suka. Dan ramai pula mereka itu menjadi tentera syaitan yang memerangi salaf. Ada page dia macam-macam kan. Ada Ibnu Battuta, ada macam-macam. Kena hantar Ibnu Battuta. Ha, tabligh apa tu? Kan? Totok tabligh tu. Sampai buat kuliah tu. Apa? Memahami kesesatan Wahabi. Buat kuliah tu. Tajuk kuliah dah. Mengenali kesesatan Wahabi. Ha. Masya Allah tuan. Kesiannya. Kesiannya tuan. Dia ujub sebab dia rasa dia hafal Quran dah mungkin lah. Lebih hadis ke apa kan. Ujub. Habis orang dia maki ya, kan. Ha, ini tak betul ni. Bukanlah semua benda tu dia sesat. Tapi ada unsur-unsur sesat tu cukup dah untuk sesat. Dan kita tidak menghukumkan mereka ahli neraka apa. Tapi benda-benda yang sesat tu tetap sesat lah. Benda betul itu betul lah. Kita tak kata semua benda itu sesat. Ulama pun dah takhrij hadis tu. Ni hadis sahih, ni hadis daif, hadis palsu semua dah. Hayatu sahabah, fadilat kitab fadail tu semua ulama dah buat dah. Tapi mereka tak terima kan. Sebab mereka ni golongan taksum. Siapa takhrij hadis mereka tu macam kafir daripada mereka. Kafir kan. Dan sahabat saya di Botol tu Padang Tenggala kuat tak boleh, sampai hari ni masih kuat tak boleh ni. Dia kata masa saya pergi ke India tu ramai semua orang nak bai'ah, kata dia. Dia kata bai'ah apa, bai'ah tarikat lah dia. Habis Syekh nak bai'ah macam mana ramai orang kan. Oh masing-masing pegang tali, ada tali besar dia tu, tali besar kebau, tali kebau tu besar, pegang panjang dah dia tu bai'ah tarikat tu. Orang nak ingat mungkin fitnah lah dan cerita dalam internet ni. Kita baca kan, web-web yang meritik tabligh ni kita baca kan. Ingat fitnah. Tengok Disney cerita. Masa saya pergi IPB dia tu 2-3 kali bai'ah. Tabligh ni ada 4 tarikat besar dalam tabligh ni. 4 tarikat besar. Termasuk Nasyabandiyah, Syahrudiyah kan, Jastiyah dan ada satu lagi. Apa ni? Ingat fitnah aja. Tapi betul. Kita tak nak, bila kita kata benda ni sesat, bukan kita nafikan kebaikan-kebaikan tu. Tapi ini adalah amanah ilmu. Benda sesat tetap sesat. Kan? Habib, wah Habib bagus yang tu kan. Kita hormat lah kalau Habib tu buat tazkirah, kita pun rasa sedih, tazkirah sedap, tazkirah. Kadang-kadang kita menangis dengan tazkirah Habib ni. Betul. Tu kita tak nabi. Tapi pergi kubur bergendang dia, Allahu Akbar, sesat. Dia bergendang kat kubur. Bukan. Tak kisahlah Habib Jeffrey ke Habib Omar ke, tak kisah, dia sesat. Sesat. Kan? Dia bukan kira tazkirah dia menangis tak menangis ke, tak, bukan itu ukuran dia. Ukuran dia, dia memelihara diri daripada syirik atau tidak, mengikuti sunnah atau tidak, menjauhi diri daripada bid'ah atau tidak, itu ukuran dia.
وَعَرَفْتُ أَنَّ الْخَيْرَ لَنْ يَسْبِقَنِي. Dan aku tahu bahawa kebaikan tidak akan terlepas daripada aku. Yang ini dia ni dah banyak ilmu lah. Ini bermakna Huzaifah ni tahu banyak ilmu. Kebaikan-kebaikan, ilmu-ilmu tentang sebab ibadah, amal salih ni, dia banyak tanya Nabi dah. Bukti dia dia menjadi penjaga rahsia Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau dia jadi penjaga rahsia Rasulullah sallam, makna dia apa? Oi, banyak benda dia tahu, orang lain tak tahu. Betul ya, tuan? Umar tak tahu, dia tahu. Abu Bakar tak tahu, dia tahu. Ali tak tahu, dia tahu. Ini pelik ni. Ini dahsyat ni. Huzaifah zat dahsyat. Dan aku yakin, kata dia, bahawa aku tidak akan terlepas daripada kebaikan-kebaikan. Aku dah belajar daripada Nabi. Jadi aku nak tanya benda lain pula. Keburukan-keburukan. Yang ini kesesatan-kesesatan. Qultu ya Rasulullah, ba'da hadzal khairi syarr. Wahai Rasulullah, adakah selepas kebaikan ini, yang Islam ini, ada pula keburukan? Kita dulu dalam jahiliyah, Rasulullah. Adakah selepas datangnya Islam ini, kebaikan ini, kesalihan ini, ada lagi keburukan, kejahatan? Jadi lafaz hadis ni, tuan-tuan, dia pelik daripada hadis Sahih Bukhari Muslim. Oleh kerana dia pelik, tuan dah masuk dalam buku ni. Kalau tahu dah, kalau anda tahu Sahih Bukhari Muslim, ustaz tak, tuan-tuan cakap apa? Ini dia biasa baca ni. Dah tahu lah. Ini rahsia dia, tuan. Ada saja tahu hadis-hadis pelik dalam ni. Tapi sahih. Kalau tak Sahih Bukhari Muslim, dah tahu dah hadis ni, kan? Kita bawa matanya lain sikit. Nabi kata na'am. Kalau dalam matan Bukhari tu lain sikit ada punya matan dia. Ya Rasulullah, inna kunna fi jahiliyatin wa syarr, kan? Sesungguhnya kita dulu dalam jahiliyah dan kejahatan, kan? Wa hal ba'da zalika al-khair min syarr? Wa hal ba'da zalika al-khair min syarr? Ada min syarr. Ni syarr je. Nabi kata na'am, ya. Tapi di sini Nabi tak jawab na'am. Di sini Nabi SAW tidak menjawab. Tapi Nabi kata apa? Ya Huzaifah, wahai Huzaifah, ta'allam kitab Allahi wattabi' ma fi. Pelajarilah kitab Allah dan ikutilah apa yang ada di dalamnya. Beramallah dengan kitab Allah. Jadi kitab Allah ni nak beramal dengannya, kena tahu hadis dulu lah. Tafsir dia. Tafsir dia adalah hadis, kan? Dan beramallah dengannya. Yang ini jalan selamat daripada kejahatan, kesesatan, ialah dengan beramal dengan kitab Allah. Jadi kita kena beramal dengan kitab Allah, tuan-tuan. Yang mana belum belajar tajwid, belajar tajwid. Yang mana belum hafal Quran, hafal Al-Quran, kan? Yang mana belum belajar bahasa Arab, belajar bahasa Arab. Belajar tafsir ayat hukum, belajar tafsir ayat hukum. Itu yang cerita tadi. Kita belajarlah kita tafsir yang salafi, kan? Ada kita tafsir sebiji dalam rumah kita. Ada masalah kita boleh rujuk. Jangan kita merepek-epek, kan? Anda dulu 7 tahun, tuan-tuan, mengajar kitab Saffatut Tafasir oleh Sheikh Muhammad Ali As-Sabuni. 7 tahun anda mengajar kitab tu. Sebab kitab tu susunan dia dan penjelasan dia cantik. Dan anda tak tahu pun Syekh Muhammad Al-Sabuni ni, dia ada taksub syairah sikit. Kita tengok rudud bantahan terhadap kitab ini oleh Syekh Bakar Abu Zaid, salah seorang ahli jawatan fatwa Arab Saudi. Ada buat satu kitab mengkritik Saffatut Tafasir ni. Dan anda rasa kritikan tu betul. Dan kita kena tahu, ambil tahu kritikan-kritikan tu, di mana kesalahan-kesalahan sekitab Saffatut Tafasir. Barulah kita boleh baca kitab Saffatut Tafasir. Kalau bolehlah. Jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebut, ya Huzaifah, ta'allam kitab Allah wattabi' ma fi. Ta'allam kitab Allah wattabi' ma fi, 3 kali Nabi sebut. Wajibnya kita belajar Al-Quran ni bersungguh-sungguh, Nabi sebut sampai 3 kali. Qultu ya Rasulullah,
Aba'da hadzal khairi syarr? Adakah selepas kebaikan ini ada lagi keburukan? Nabi tak jawab. Tapi Nabi jawab apa? Pelajarilah kitab Allah dan ikutilah apa yang ada di dalam di dalamnya. Tiga kali Nabi sebut. Qultu ya Rasulullah, aba'da hadzal khairi syarr? Wahai Rasulullah, adakah selepas kebaikan ini ada keburukan? Dalam Sahihul Bukhari Nabi kata na'am wa fihi dakhan, ada kebaikan, ada keburukan, tetapi ada kebaikan tetapi di dalamnya ada ada kekotoran, asap-asap. Fihi dakhan. Tapi dalam riwayat ini Imam Nabi sallallahu alaihi wasallam kata apa? Qala hudnatun ala dakhanin wa jama'atun ala aqdha'i fiha. Ada kejahatan kata Nabi sallallahu alaihi wasallam iaitu berlakunya perdamaian. Hudnah ni makna perdamaian. Jadi ulama mentafsirkan hudnah di sini sebagai kerosakan hati dan niat tidak baik. Kerosakan hati dan niat tidak baik. Apa dia kerosakan hati? Ada kesesatan dalam akidah. Akidah betul lah, tapi ada lagi kesesatan. Akidah betul lah, Ahlus Sunnah, tapi ada campur aduk Mu'tazilah, campur aduk Khawarij, Jahmiyah, betul ya tuan? Betul ya tuan? Contohnya yang paling mudah tu lah kan, ulama salaf semua kata yadullah, tangan Allah tu adalah tangan Allah. Tapi bila datang Mu'tazilah kata, Jahmiyah kata apa? Itu adalah kudrat atau kuwah, kekuasaan Allah atau kekuatan Allah Ta'ala. Ini adalah fahaman Jahmiyah dan Mu'tazilah.